Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa kembali dengan saya Yani dari Andalan Cabang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, Komisi Humas dan Media Informasi di bidang umum dan keprotokolan, yang mana pada hari ini tanggal 18 Maret 2023 kami menyelenggarakan kegiatan rekrutmen dan peningkatan SDM unit protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang mana unit protokol di kami cukup banyak. Dan kali ini juga kami mengundang dari protokol ranting perwakilan 2 orang dan dari Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Pagi tadi acara dibuka oleh Sekretaris Kuarcap, dan kegiatan kali ini dengan mengusung tema yaitu meningkatkan kualitas protokol yang handal, kemudian berwawasan dan profesional. Dan sesuai dengan topiknya, kali ini kami mengambil materi-materi yang luar biasa juga. Diawali dengan manajemen organisasi, kemudian dilanjutkan dengan media informasi dan kehumasan. Itu kami mendapatkan pemateri dari Kominfo Kota Bogor. Kemudian setelah itu materi tentang team wielding, ini diisi oleh Pusdiklat Cap Kota Bogor. Dan ada juga materi mengenai keprotokolan, ini dari protokol Perkompim Kota Bogor. Dan juga materi mengenai, kami tadi sempat melakukan simulasi tentang tata cara upacara supaya memang seragam antara kuarcap dengan ranting. Begitu yang terakhir, kami melaksanakan kegiatan dengan materi public speaking. Semoga dengan kegiatan ini penguatan protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor semakin mumpuni, sehingga pada saat nanti terjun di masyarakat sudah mempunyai bekal. Terima kasih, semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Protokol Kota Bogor, luar!